Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulurku pelajar seluruh Indonesia. Di konten kali ini kita akan ngobrol santai bersama karyawan PT Nopek Novian Group Kenongorejo. Penasaran? Ikuti keseruannya. Kabar Alhamdulillah ya. Kayang napa niki? Nggih. Meteng. Ora ono pateklek, Pak. Mas Dian rene aku warana basa Jawa kene. Niki nganu, critane Mas Iwan niku wancine anu. Warga desa Kenongorejo niki pateklek sing boten mek Mas Pak Pir niki. Mergane lho. Suntikane kuat, imune niku kuat. Napa malih kalau wingi Nopek mantuk hampir seminggu. Alah niki full niki imun terus. Lah nek ngaten niki mbok nek mbok tren-tren nggih paceklek tenan. Pokoke mengandung gizi terus, Pak. Lha niki gizi terus niki. Mantusan dadi lemu niki. Lemes niki. Nek saderenge mantun niku jauh-jauh niku nggih radi lemes ngaten. Yan aku nek ngene iki nek awakku kemriyang nek dompetku kosong. Nah, ini alhamdulillah Mas Pir sehat niki. PT ku nek sak kula niku kothok. Lah niki lho Pak. Apa nek Pak niki. Oh, bleges Pak. Nggih, Mas Pir. Lah sak ploke Nopek mantuk niki saged tumbas mobil niki jenengan pikantuk subsidi. Nek subsidi biasanya tiap anu tetep wonten lah jelas tapi kan tidak sebagian niki Mas Pir rasa banggane Pak Pir Matinah niku nggih sak niki. Terus meskipun dibeto malih kalian Nopek didamel kerja Mas Pir tetep punya banggane malih rekan-rekane niki kanca-kancane Nopek terus niku saged dikaryakan maksudnya nggih saged gadah aktivitas kreativitas damel vlog niku alhamdulillah Mas Pir nggih turut seneng. Terus lari-lari bocah-bocah iki ben gak lungguh-lungguh tok lah akhire oleh penghasilan piyambak ngoten lho maksude. Anake wong ngene saged ngoten-ngoten zakat bangga. Hargane tidak bisa diungkapkan saking anu Mas Den. Terus anu Mas Dian, rencanane Pak Pirno mungkin nek mantu pripun? Anu kali Nopek niku. Rencanane niku dereng karo Pak Pirno. Dereng enten anu nggih. Nembung ngijing napa ngoten dereng enten. Sese angen-angene nggih dereng nggih. Intine orang tuane ku kan manut nopo jarine anak nggih Mas Pir ya. Nah. Nek misale mereka pun pengene sakniki ya ono boso ya nggih. Ya Mas Pir kita. Iya. Ora anu nggih pun pacar saya tak rapi Pak. Sing niku. Ya piye karo adate kok kono piye. Apa wae lanang kudu ana sik kan boten anu lho. Adate tiyang Blora desa iki kan ya ten mawa cara beda-beda malih ya. Beda desa beda cara. Tapi anu nggih Pak Pirno. Nopek niku wit alit ya tenahe senengane guyon ngoten niku. Nggih. Alah niku mbuh jane ya preman ini kan cara anu di dak sedaya Pak. Aduh Andi. Dedek sapa kae? Dedek gembeng. Ah gembeng. Lah iku teng SD ne kan walah tenan. Nakal-nakalnya anak. Jalan mono. Iya mangga. Aku sampai anu. Lah sing Andi niku yo ngebong bamblongan. Oh Andi niku riyen pernah ngebong bamblongan? Mboten sing Andi. Oh sing Andi. Anu ki gondokane ne rombongane niku. Rombongane riyen aneh-aneh. Mbok beras ada kaos. Wong niku lho. Jagoan belajar remi. Di PS niku mawon lah ngupaya Pak jaman mono. Nggih nggih. Lah pokone yo kene kredit oleh Pak Bayar Milo tapi kula boten anu. Lah niku barang pinten dinten kok wis karek kerja tok, Pak. Tuku PSS teng ngendi kan. Kono kuwi guys, ceritane dicileki ceritane iki jaman kae karo Nopek iki ngono kuwi ternyata. Tapi alhamdulillah saniki pun saged ngangkat kanca-kanca nggih. Dados Kenongorejo di kampung youtuber. Memang anu lah. Kelas sekolah niku kan SMP masuk SMA niku entah rawan. Nggih. Kok nek omah piye ya teng jawrian ngoten niku. Kan termasuk pesan pesan penting saking Pak Pedatos. Nggih. Masa transisi dari SMP ke SMA itu kalau tidak diarahkan dengan benar nggih. Biasanya kadang SMA kali niku sampai ping 7 duka ping 8. Iya. Akhiran. Tapi nggih disiplin warene niku mboten kok. Nggih. Namun telat kurang menit mau ditutup. Ngaten. Nggih. Lek aduan niku. Iya. Lah konangane kan menet tembok. Lah iya, zaman kae senengane menet tembok bareng ya. Ya, anune napa lho Pak dipanggil wali kelas iki. Matur nuwun Pak Pirno, mugi-mugi panjenengan tansah sehat. Mas Nopek kerjane ya diparingi lancar. Mbak Lorena ya dadi jodone sing apik. Muga engko iso ngangkat desa Kenongorejo. Ngono ya kabane. Ngono ya guys ya. Sementara mudah-mudahan sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pemudanya. Jadi daripada daerah kulon. Jadi sampeyan nek nongkrong aja ning nongo. Penting ning liya desa gitu. Soale kok bocah kucul-kucul. Tapi dari dibalik itu ada talent ya muncul-muncul talent. Ya alhamdulillah wae. Lho wonge sasi lucu-lucu ya baru tahun ini bisa rekam semua. Padahal tahun sebelumnya kan enggak ada pikiran ning kono. Enggak ada YouTube pikiran ke situ. Mungkin YouTube dan sebagainya gak enak. Berhubung Nopek naik daun ya keseret semua. Akhirnya Mas Andi pulang, jadilah sama Mas Andi diajak sama ini dibangkitkan semangat. Terus ya dari semua Mas Iwan, saya sendiri, Mas Andi, Mas Sudi Kulot, Mbak Alunadia itu, terus Mbak Nanti ya, itu punya style, Mas Pri punya gaya diri. Tidak bisa disamakan koyok Mas Iwan khusus punya gaya dengan sendirinya, gaya ini dia nge-vlog seperti keseharian Mas Iwan itu dengan cara dia menyampaikan. Jadi punya ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Saya juga, Mas Andi juga, Mas Sudi Kulot juga. Jadi bermacam-macam lah hitungannya ya. Bermacam-macam. Nggak monoton. Tapi intinya ya hanya seputaran Kenongorejo aja. Tujuannya kan ya biar semakin Desa Kenongorejo. Nah, Desa Kenongorejo semakin dikenal kurang. Dan kebetulan juga Semupi kan ada di Kenongorejo toh. Iya, benar. Diharapkan nanti ya Semupi ya ikut terangkat. Terus peminatnya sih mau masuk ke sekolah di Semupi ya semakin banyak. Jadi dia tahu kalau kegiatan di Semupi itu ternyata ya selain kegiatan ekstrakurikulernya yang lain misal koyo itu masih punya lain. Ternyata ada kreativitas di YouTube. Iya. Loh, tujuannya. Berhubung ini juga alumni Semupi silakan. Pinter ya, ngomongnya nggak salah sih, Pak. Kan termasuk kehela doang pinter. Boleh pikiran kosong nih. Ben gak ngebleng. Oh iya bener banget. Apalagi yang ditanyakan monggo. Mas Andi kok nggak kembali ke Jakarta padahal semuanya ke Jakarta. Ibu masih sakit, Pak. Oh gitu. Kalau udah nanti kalau sakit kan kalau kita ke Jakarta kepikiran gitu loh. Nggak tenang. Tapi sing aslinya Mas Andi itu punya kasbon. Punya kasbon, Pak. Kos-kosan enggak lah. Rencana Mas Andi juga mau menikah juga sama Mas Nopek. Belum ada pikiran ke situ. Jangan ya. Belum ada kepikiran di situ. Tapi sudah punya gandengan lah. Sudah punya gandengan loh tadi. Orang mana? Sudah direstui. Enak gandengan enak kontainer. Ya apalagi? Apa nih? Atak laku langsung ngomong anakku telu ya lah. Tapi kemungkinan nanti anak yang besar tak arahkan ke SMA, ke Semupi. Kalau mau. Untuk sementara ini masih kelas 2. Tapi tak arahkan ke situ aja, selain yo uang sakunya kan otomatis nggak terlalu banyak. Oh iya. Kalau kejauhan ya banyak. Terus harus punya motor. Iso kalau susah untuk lagi. Iya, iso. Salah swing loh. Apalagi? Di rumah kerjaan sendirinya apa? Nganggur. Kalau Mas Dian sama Pak dosen itu? Nah, aku kerjaan sehari-hari di rumah satu ngomong anak yang kecil-kecil kembar. Kedua ya kebetulan ini ibu juga lagi sakit, jadi ya kalau ngapain ibu, orang tua karo siji, ngapain ibu, terus ngapain manuk, buka toko, terus berak sawah, konten, tenan pura, sawah wong, berak dong, sawah yes, macam-macam lah kegiatan normalnya orang di desa, jelas, kayak main. Yang penting adewe gelem obah ya bisa kembah. Nah, betul. Bisa nambah. Nah, ini kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Iwan, apa kegiatane urus ditakoki Mas Iwan? Kalau saya kegiatan setiap hari nganggur, insyaallah nek telateni bakal bayaran nganggur. Pokoknya sing penting telaten. Telaten. Nganggur pokoknya telateni mesti bayaran. Telaten nganggur ya urip enak le. Dedengkot sini itu Pak Sodik. Cak Sodik. Monggo ditanyakan, monggo ngumpul soalnya ngumpul kayak begini susah ngatur schedule susah banget. Iki ya gak sengaja ae. Gak sengaja ngumpul ora. Berkembang. Padahal ngumpul bertiga soalnya mengumpulkan bertiga kayak gini susah sekali. Jadwalnya padat ya. Apalagi Mas Andi niki. Kalau boten dibentuk boten mriki. Apalagi monggo. Kira-kira di wilayah Kenongorejo tuh youtubernya ada berapa youtuber channel-channelnya? Banyak sekarang dari mulai Sawah Katul, Lek Warno Channel, terus Daim Vlog, Rimbing Official, banyak terus Dieri Mama, yang di sini aja 4. Berharap kayaknya mau ya, kurang ya. Iya, ada. Lagan, sampai dong. Iya, betul. Sampai dong. Nongol sih, belum ini nongol. Nongol, jangan nongol. Manpluk plok, jadi tapi belum. Belum ya. Manpluk plok, tapi belum. Manpluk ini Mas Firman ya. Nah, ini subscriber banyak loh, San. Ini tuh. Sakit aja gue San juga tadi. Kenapa jadi? Yang jelas kemungkinan mungkin masih banyak yang nggak muncul, cuma kemungkinan kan iso ngembang no pora. Nah, itu pertanyaan nih. Kadang kan mereka itu punya rasa ya malu, jelas mengekspor dirinya sendiri. Betul. Malu, jelas malu. Harus terbiasa pokoknya. Jadi mau akeh kalau itu mesti akeh nambah. Tapi belum kelihatan. Resep youtuber sukses. Waduh. Resep youtuber sukses niku bagaimana? Orang ana sing sukses, Pak. Apa ra nyangka kok nge-YouTube dulu itu hebat toh. Hebat aku tiap hari sama Nopi yang ngameramenin tuh. Enggak niat bikin YouTube. Terus disuruh bikin yang lihat banyak. Enggak nyangka aja. Dinikmati ya. Terus pokoknya dinikmati aja emang alure wis. Terus Mas Iwan yo sering neng kontennya Nopek, kontenku. Nah, saya juga sebenarnya enggak akhirnya terus dibangkit yang Mas Ali Darpong, sangat berjasa sekali Mas Darpong. Dan saya akhirnya bisa seperti ini, Mas yo anaan jadi telatennya. Ora mepek dhewe. Ya ini loh. Terus kulot dari Mas Andi, terus keluarga Zaki juga dari Mas Andi. Pokoknya Mas Andi ini motivator lu. Ah, betul, mandor. Jadi gembeng. Jadi gembeng di Jakarta. Gembeng. Mujak channel ya nek dirukan. Channel kulon iki. Terus apa lagi? Itu terjun di YouTuber tahun berapa? Belum ada setahun pokoknya. Oh, baru. Iya. Soalnya Mas Andi ini baru terjun di YouTube, sebenarnya terjun di sawah ya. Terjun di sawah. Iya, sebelumnya terjun di sawah. Baru Pak aku bulan 5 kayak lebaran ya loh, puasa. Betul, puasa. Pakai urut juga ya. Iya, puasa. Tapi udah banyak, Mas. 18.000. Di sana juga jarang nge-vlog, kalau di Jakarta kan baru ini aktif tiap hari 3. Kalau di Jakarta kan sibuk kerja. Paling karena menjadi pengangguran. Banyaklah jadi penganggur, akhirnya pengangguran dan ini kreativitasnya muncul loh ya. Karena kreativitas bloknya. Kayak kreativitas. Tiap hari itu berarti mengunggah 3 video. Ya seadanya, saat moodnya kan, kalau mood ya bisa 5. Itu yang juga itu kayak dimana saja. Apa? Tempatnya. Ya bebas, nggak konsep, nggak pilih-pilih tempat. Kalau mood pokoknya langsung upload, langsung digas. Pengen yang gini, nggak ada. Besok nih dia, nanti pikirnya malah mumet malah. Iya malah gak jadi soalnya cacah ini nak. Iya nanti konsep kok. Nggak iso. Kamera ngomong kagok. Enak aja ngalir aja. Nah, di konsep jangan pikir ngalir. Itu kata cacah kan tadi konsep bingung ya lah. Nanti ke apa malah bingung nih. Tapi yang jelas semua itu dari kebiasaan ya wes. Biar juga aku harus tak opo. Soal bawa carai bingung, tapi sese sinau delok vlog. Jadi sing ditakokno kae, pokoke kudu enek omongan terus. Aja sampai meneng suwi. Kasih omongan terus. Sekarang ngono sih kata-kata hari ini per satu orang. Kata-kata hari ini Mas dulu. Pokoknya tetap semangat. Tetap semangat untuk anak-anak semua piwiri. Mas Dian. Menjadi penganggur itu mengasihkan. Yang penting punya daya pikir dan kreativitas bisa jadi juara. Mas, Pak Dosen gimana? Sambel bawang lawe tempe, kadung sayang wis enak sing duwe. Oke guys, sekian. Oke guys, seluruh pelajar Indonesia. Demikian tadi ngobrol santai bersama PT Nopek Novian Group. Semoga bisa terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.